Aku minta maaf sangat-sangat, tapi kaki aku kram sebab aku duduk lama sangat, ampek video banyak sangat. Aku tak nampak muka aku. Sekejap. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama KD dan selamat datang kembali ke channel aku, Edi Fazli. So, kalau perasan setup video ni sama dengan setup semalam sebab aku rekod ni berturut-turut since aku tengah nak pindah sekarang. Jadi aku kena buat video awal-awal, aku kena edit awal-awal, upload awal-awal supaya korang boleh tengok lah. At least konten aku masih konsisten 3 video seminggu lah. So, aku minta maaf lah kalau nampak macam video semalam. Macam aku tak mandi lah. Sebenarnya aku tak mandi lagi sebab video ni sama, hari yang sama. So, dan almari ni pun aku mungkin tak dapat buat video kemas. What? Tapi aku akan dapat buat video dekat rumah baru nanti. Aku kemas untuk studio baru aku lah. So, aku minta maaf kepada semua yang menunggu video kemas almari. Tapi aku akan buat video kemas almari baru nanti lah, insyaAllah. Okay, so sorry sangat-sangat guys. Jadi hari ni dalam segmen nama di bawah slot Pokemon Syndicate Games, kita nak buka satu lagi booster box Billion Stars. Di mana box ni kita nak battle dengan salah seorang YouTuber ataupun Poketuber Malaysia juga, iaitu Anak Melayu Merantau Dunia ataupun nama dia Kainis lah, nama corner channel tu. Jadi kita akan battle dengan dia dan kau boleh check out channel dia. Dia pun ada ampek kat Pokemon, dia ampek banyak gila. Aku selalu tengok dia buka, kalau dia buat video kan, kau akan nampak dia banyak gila booster pack kat meja dia. Dia boleh buat video-video masa sebenarnya kalau nak. Jadi kau boleh check out channel dia dan tengok, pilih team korang sama ada korang team Abah ataupun team AMMD lah, Anak Melayu Merantau Dunia kan. So tengok siapa lagi laki untuk video hari ni. Dan aku harap aku laki lah sebab video semalam macam so-so je pula. Walaupun pula banyak tapi hit dia macam meh kan. Aku tak rasa macam tu. Jadi aku tak nak buang masa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang dan promosikan channel aku lah. Channel aku dah sampai 10,000, dah sikit lagi road to 10k subscriber. Masa aku rekod ni belum lagi sampai. Mungkin masa dah keluar ni dah sampai ke, tapi rasa belum lagi lah sebab dekat yang masa tu. Dan kau juga boleh check it out aku punya Instagram ataupun TikTok. Sebab TikTok aku sekarang tengah share-share video fakta. Dan Instagram aku pun aku ada share-share teaser dan juga post lah untuk support channel aku. Jadi sebenarnya kedua-dua tu dia punya connection dia ada lah. So kalau kau support yang lain pun, kau support YouTube aku secara tak langsung lah. Okay, aku tak nak bawa masa lagi. Jom kita buka box sambil battle dengan Anak Melayu Merantau Dunia. Let's go. Okay guys, so ini box kedua tu di mana kita akan battle dengan Kainis ataupun Anak Melayu Merantau Dunia. Kau boleh check out channel dia juga eh. Di mana kita akan buat battle based on points lah. Aku tak ingat sangat points dia, tapi aku ingat yang kalau V 1 point, V max 2 point, V star pun 2 point aku bagi sama dengan V max. And then apa lagi eh, full art 3 point, Pokemon ataupun trainer, then hyper rare 4 point, secret rare 5 point. Itu trainer gallery pula dia dekat lain pula. CHR 1 point, CSR 2 point, full art trainer 3 point dan juga gold black card 4 point lah. So semalam aku ada pull beberapa card yang menarik, cuma tak cukup menarik lah sebenarnya. Jadi kita akan buat battle, di mana kita akan buat battle since battle tak ikut pack sangat. Aku nak buat senang kerja, nak bagi laju. Kita dah buat battle team kiri lawan team kanan. Ha, so banyak, so dia random, totally random. Ni fresh dari booster pack, so susunan dia pun aku tak kacau. Kita tengok macam mana. So kau boleh pilih team kiri dan team kanan, sama team mana yang kau nak. Aku kan team kanan macam biasa. Dan video hari ni pun kita akan battle dengan Anak Melayu Merantau Dunia ataupun Kainis lah. So kau boleh pilih sama ada kau team Abah ataupun team Anak Melayu Merantau Dunia, AMMD. Ha, AMD lah kan. Kita tengok aku rasa Anak Melayu Merantau Dunia ejaan dia kan. So good luck guys. Dan kita akan buka dan skip kalau card tu border dia white. So kalau border dia white, aku akan skip, aku akan terus tengok hit dia. So kita tak adalah macam buka card tu lama sangat. MG, trainer, Pokemon. Aku suka booster pack dia punya artwork. Booster pack dia buka artwork dia punya apa, packaging dia, sebab dia nampak macam macam sangat suci. Bukanlah suci, suci ke? Aku tak tahu apa terms ayat yang sesuai. Tapi dia nampak sangat kemas lah sebenarnya. Macam isu. So semalam aku ada pull satu card yang aku nak, tapi aku masih banyak lagi card yang aku perlukan dari set ni. Dan aku minta maaf kalau video aku macam huhara sikit ke apa ke, sebab aku dalam proses perpindahan. Ini black border eh, so kita akan buat card trick. Tengok apa dalam card trick hari ni. Collapse idiom, sebab masa aku buat ni aku dah tahu dah hit si Kainis tu apa, dan dia dapat hit card yang sangat menarik lah bagi aku. So in total point nanti aku akan buat total point untuk korang tengok juga.
Jadi kita boleh bandingkan Fairway Blast. Oops, alamak. Ooh, nice. Kita pull Trainer Gallery, guys. Rapid Strike Uchifu V. Sangat nice. Artwork dia sangat nice. Seriously, nampak sangat nice pula kali ni. Aku tengok Japanese nampak tak nampak awal sangat. Kita tengok yang English nampak lawa pula. Dia dengan Mustard yang terserah aku. Ooh, nice gila. Dan juga Holo Rare. Aku nampak dah Holo Rare tadi. Bayang-bayang dia. Sleeve ya. Seriously, Rapid Strike. Aku rasa Rapid Strike punya artwork memang selalunya lagi lawa daripada Single Strike. Aku tak tahu kenapa. First hit. Pack yang tak keberapa dah, tapi first hit, guys. Okay, black lagi. Nice. 1, 2, 3, 4. Okay, apa-apa rasa ada hit ni. Macam ada something. Kalau tak ada something tu, aku bagi harapan palsu sebenarnya. So, kalau ni sebenarnya 2 point tak selaku. Aku rasa lah. Walaupun dia character rare, tapi character super rare. Tapi aku rasa macam tak payah bagi point banyak sangat. Dia pening nak kira point. Magma. Okay, reverse holo piplup. Okay, V saja kata. Oh, Gamble V. 1 point. Tak banyak point. Aku sebenarnya tak kisahlah menang kalah. Aku just kisah kalau aku pull kad yang aku nak. Especially Charizard Hyper Rare lah. Kenapa? Sebab Charizard Hyper Rare tu sangat mahal. Jadi kalau dia mahal, nak beli sangat leceh. So kalau aku dapat hit dia dalam video aku sendiri, dalam box aku sendiri, sangatlah memudahkan diri aku ni. Okay, kita pergi ke pack seterusnya. Team key eh. Aku team kanan, guys. Aku team key. Pilih team key. Oh, black ni. Nice. Tolonglah jangan black palsu. Black palsu maknanya adalah holo rare sahajalah. Okay, kita ada Pachirisu, Cafe Master, Monfeno, Gible, Third Whip, Trapinch, Piplup, Shumish, sorry, Probobas, Reverse Holo dan okay. Okay. Dia border. Okay, dia apa ni? Aku rasa full like trainer kot. Sebab dia border silver. Okay, trainer. So, trainer, supporter. Ooh, Cynthia's Ambition. Nice. Aku dah pull lah sebenarnya. Aku boleh beli loose pack dekat Toys Bar. So, ini kedua kita pull dia. Cynthia's Ambition. Nice. Artwork dia sangat nice. Aku sangat suka artwork dia sebenarnya. Dia nampak sangat menawan hati lah. Sebab aku pun main Billion Diamond itu. So, aku tak suka lah dia. Dia sangat cool lah. Dalam game sendiri pun sangat cool. Kan dia macam nak tolong kita tapi macam ajak-ajak. Macam tak nak tolong lah. Sebab macam power kan. Dia kan champion. Atau aku main Billion apa, Diamond Pearl pun. Aku dah kalahkan dia tapi aku kalah sekali. Sebab aku dengan dia mati sama-sama. Lawa. So, dia waifu yang sangat menarik. Aku collect pula trainer. Jadi aku perlu simpan dia juga. 3 hit so far untuk team key. Okay, aku nampak something. Oh, bukan. Aku rasa bukan something. Aku rasa kat energy tu. Aku rasa kat tu lah kat ni. Aku rasa tipu. Aku ingat macam kat border putih kan. Sekali tiba-tiba kat Vista pun je. Tertipu. Fresh water. Kita Seagulf. Money Spike. Ini pun full art trainer sangat cantik. Grimer. Sneasel. Bidoof. Lord Bidoof eh. Kita Electabuzz. Chimichu, okay, Reverse Holo Carablast, okay, dan juga Professor Research Holo Rare sahaja. Fake White lah tanda tu. Oh, booster pack dia macam putih sikit, aku perasan tak? Siapa yang biasa buka booster pack Pokemon mesti kau rasa macam booster pack ni macam putih. Ini putihan sangat. Ariados Character Rare. Nice. Kita pull Character Rare. Rare sini. Energy, kita ada Pokemon dan juga dua Trainer. Set ni best lah sebab ada slot trainer gallery kan. So bila slot trainer gallery ni, kau ada chance untuk pull extra hits lah berbanding dengan booster box biasa. So lagi menyeronokkan lah. Ni macam aku buka Vivid Voltage lah. Vivid Voltage ada slot untuk ni kan. Amazing Rare. So benda tu sebenarnya menyeronokkan bagi aku. Energy, kita ada Pokemon Charizard type. Tinky nampak mengganas kat sebenarnya. Tapi siapa yang, aku rasa siapa pull alternate art boleh menang lah. Kalau ada alternate art lah. Alternate art yang menentukan segala-gala ni sebenarnya. Energy, Money Pack and Portal. Ada lagi beberapa pack lagi. Oh, white lagi. Hai, tak best ni. Tak ada apa-apa. Reverse Holo, Rare, Energy, Camon dan juga. Sikit guys. Sikit lagi. Okay, black.
Nice. 1, 2, 3, 4. Come on. Something good, guys. Something good. So, the energy. So, the friends in Gala. Revile. Fracture. Duskull. Grimer. Oh, sorry, tertinggal seko. Shing and Chomel. The Bidoof. Lord Bidoof. The Electabuzz. Okay, Reverse Holo Double Turbo Energy. Okay, V sahaja. Oh, Raikou V. Nice. Raikou V. Entei dah keluar. Entei set ni keluar. Raikou set ni. Suikun set sebelum ni. So, semua ketiga-tiga dog tu dah keluar sini. Legendary dogs kan, dia panggil kan. White. Tak apa-apa yang menarik. Reverse Holo. Rare Pokemon. Trainer dan juga trainer sahaja. So, dua team kita tanding. Dan kita pun battle dengan Kainis. Aku tak tahu total berapa dah. Aku kalau tak point nanti kat atas. Sebab nak kira sambil main, sambil buka ni pun macam tricky. Cuma aku tahu alternate art point dia tinggi banyak lah. Ha, itu je lah. Kalau kau put alternate art, kau menang lah. The Rosen Backup. Nosepath. Milsuri. Chapchu. Kita ada Dede ni. Farfetch. Nice. The character rare, Jolteon juga. Okay, holo rare sahaja. Lucario, holo rare. So nice, kita pun Jolteon. Character rare. Dia dengan blue kat belakang. Nice lah. Box ni. Dah 6 hit dah. Paruh box tu buka. Dah 6 hit dah. Okay, white. Okay. Pokemon, Reverse Holo, Rare, Energy, Trainer dan juga Pokemon lagi. Dua pack lagi untuk Team Key. Adakah Team Key dapat menamatkan video pula pack dia dengan baik, dengan hit di hujung-hujung? Nampak macam tak ada je. Trainer. Last pack untuk Team Key. Siapa Team Key? Team kanan ni. Aku excited untuk Team kanan. Dan kita mungkin boleh fight dengan si Kainis ataupun anak Melayu merantau dunia. Tengok siapa boleh menang. Kau check out channel dia juga, support channel dia. So 6 hit daripada team ni. 2V. 2 ni, 1V. 2V, 2 karakter rare dan juga 2 hit besar lah. Bagi aku 2 ni hit besar lah. Karakter super rare dan juga full art trainer. So pergi ke team kanan, team aku. Bermula dengan pack yang baik. Pack border hitam. Pack border hitam ni maknanya ada hit. Let's go. Ada hit tu maknanya holo rare pun okay, hit kat sebenarnya. Cuma dia adalah hit yang palsu lah. Bidoof. Electabuzz. Hawlucha. Buizel. Gible. Okay, reverse holo sahaja. Suspend je aku. Okay, aku rasa macam alternate art V. Suspend. Aku nak buat something yang... Tolonglah cari Zed. Aduh, aku rasa alternate V ni. Aduh, Luminion. Sebab aku dah pull dia dah satu. So, kita pull kedua. Luminion alternate art. Nice. Dia cantik. Artwork dia sangat cantik. Tapi aku sebab isu ni sebab aku tak collect dia. Itu je. Aku harap sangat cari Zed tadi. So, team kanan dah mendahului automatically. Sebab dia pull alternate art. So, nice gila. Luminion V. Alternate art. Awal gila, babe. Cakap aquarium. Okay, kita pergi ke team. Team lah. Pack kedua. Pack kedua ketiga, aku tak ingat dah. Nanti ini pack yang seterusnya. Untuk team kanan. Aku tak tahu kalau boleh dapat dua alternate art ke. Kalau dapat dua kan bagus. Dapat Charizard kan. Pasal possible kan ya. Tapi, entahlah. So, point kita dah ada tambah 10 automatically. Sebab kita ada alternate art. Cuma malangnya bukanlah alternate yang aku nak. Aku nak Charizard. Tolonglah keluar. Apa pun Charizard. V pun okey lah. V. At least V lah. Okey. Panjang umur. Black. Border. Sebab aku dah ada Vista semalam aku pun. Jadi aku menjulurkan V pula. Cuma sikit-sikit pun tak apa. At least Charizard punya line lah. Itulah aim utama aku. Purloin. Milsuri. Shinx. Oh sorry. Terskip seko. Impidim. Dia Dede ni yang comel. Dia holo rare sahaja. Torterra. Banyak lagi pack guys.
Dan tak nampak lagi sinaran kebahagiaan. Tak border lagi. Oh, Hondum yang kedua. Aku dah pull semalam dah. Cukup rare, energy dan Pokemon. Wow, nice. Dah 8 hit kita so far. Aku harap dalam video hari ni ada hyper rare. Ada hyper rare, ada full art dah. Full art Pokemon pun kalau dapat best juga. Apa lagi nak? Apa lagi nak? Macam order je. The Sock. Terus Holo, Mark, Rare, Vista, Pokemon, Pokemon dan juga Trainer. So, terusnya. Kita buka lagi. Adakah? Ooh, nice, Black. Adakah sinaran kebahagiaan dalam pack kali ni? Tengok macam mana. Gabite, Tokol, Double Turbo Energy, Piplup, Third Week, Sneasel, Clink, Spiritomb. Okay, kita ada Spiritomb Reverse Holo. Dan last one. Oh, weh. Weh, alternate art lagi satu, weh. Weh, aku tak tipu. Sebab border bawah tu alternate art tu, nampak? Tu border, lepas tu dia, dia ada V tepi ni. So, dia V tu. Eh, bukan full art. Ah, full art tapi okey lah full art. Dapat full art Charizard V. Oh, nice, nice, nice. Nice, artinya alternate art tadi sebab border sama. Okay, ni ada chance untuk full art juga. Tapi nice, Charizard V, guys. Huh, salah satu hit aku yang aku perlukan. Ah, saya aku dapat. Salah battle dengan orang. Okay, aku rasa macam sama box dengan Kainis tu. Eh, tapi nice. Seriously nice. Charizard V full art. Padu. Nah, aku suka. Aku sangat suka full art Charizard ni. Compare dengan full art Charizard dalam Champion Pass ni promo. Aku rasa ni lagi lawa. Nice gila. So, dah makin banyak kad yang aku pull untuk set aku. Untuk kiranya kad yang aku hunt. So, dia memudahkan kerja aku sebenarnya. Tak perlulah aku beli single. Sebab Charizard ni pun tak laku 200 pun tuan. So, mahal. Itu masalah kad Charizard ni. Ramai sangat orang jual balik. Macam bukan jual balik lah. Macam value tinggi lah. Sebab ramai orang kumpul kan. Termasuk aku. Okay. Aku rasa macam holo rare sahaja. Sebab aku macam nampak border tadi. Tapi aku harap bukan. Aku harap aku salah nampak. Gible, Flapinch, Castform, Tro, Shumish. Okay, Reverse Holo Gotal. Okay, V sahaja. Whimsicott V. Aku tak pull lagi dia. So, dia kira kad baru untuk aku. Nice. Okay, banyak lagi pack lagi. Ada 5 pack lagi rasa. Kita masih ada chance untuk pull Hyper Rare. Kita masih ada chance untuk pull... apa lagi nak boleh cun? Aku tu Hyper Rare lah, Hyper Rare. Full light Pokemon dah, full light trainer dah. Hyper Rare lah. Kalau dapat Hyper Rare, aku rasa box ni agak imbah sebenarnya. Kalau dapat Hyper Rare Charizard, lagi imbah sebenarnya. Piplup, Mincino ataupun alternate lagi satu at least. Carrier Blast. Okay, hal ni kuning sahaja. Bibarel. Rest. Holo Rare. Agak seronok lah buka set ni. Aku tak suka lah sebab trainer gallery tu kan. Black lagi. Black border. Okay, kita ada energy. Energy lawa kan. Macam meletup planet kan. Dan macam aku cakap sebelum ni, aku agak pelik kat kenapa dia tukar energy design. So, selalunya bila tukar energy design ni, dia tukar set baru. Dia tukar era baru ke lah sebenarnya tu. Macam bila Sun and Moon tukar ke Sun and Shield. Dust Noir lagi. Aku pull dia semalam eh. Dust Noir dan juga Dust Noir juga. Double Dust Noir. Nice gila. Tapi artwork ni sangat cantik. Yang ni memang artwork yang sangat cantik bagi aku. Okay. 10. Dah 11 hit so far. Termasuk dengan Trainer Gallery eh. Pergi ke pack seterusnya. White Coat Card. Tak ada apa-apa yang menarik. Tinkleng, Energy, Pokemon dan juga Border. Aku dapat 2 code card. Aku pelik asal code card dia tu. Okay, kita dapat Black. Wait. Aku nampak macam something. Please lah jangan bagi apa palsu. Aku nampak macam something. Tolonglah cakap menarik. Mami Sprite. Pachi Jisoo. Seven's Cafe. Sorry, kacau di sudut sini sebenarnya. Pokemon. Bidoof. Electabuzz. Chimichou. Gible. Third Week. Okay, Reverse Holo Execute eh. Aku nampak macam something good tadi. Adakah betul? Aku rasa Vista.
Vista biasa je ni. Vista Charizard tu. Ooh, itu pula Hyperware Arceus. Ataupun Arceus V. Eh, sayangnya bukan Charizard. Tapi still aku bersyukur sebab dapat hit lagi. Ui. 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 Oh, dia ada gold dia tau. Arceus ni ada gold dia. Aku tak tahu dalam set ni ada ke tak gold dia. Ui, yo. Power gila hit kita, guys. Seriously, power. Terusnya. Ush. Banyak sangat ini. Banyak sangat hit. Komplain lah eh. Hit banyak sangat. Selalu komplain sebab sedih tak ada hit. Kali ni komplain sebab hit banyak sangat pula. Alamak, dah bercampur lah pula aku tak pakai mark kat sini. Sorry guys eh, meja bersepah sikit. Sebab bila hand booster box ni memang aku nak terus susun kad-kad dia. Senang nak kemas. Bila aku nak asingkan nanti, dah asing awal-awal. So, memudahkan akulah. So, aku minta maaf lah kalau nampak bersepah next time. Mungkin video selepas ni aku boleh kemas sikit ke, tengok macam mana eh. Jadi aku minta maaf awal. 3 pack lagi. Hyperware dah keluar, semua dah keluar. Aku rasa, tahu lah kalau ada benda nak keluar lagi ke. Mungkin, oh ok. Mungkin alternate art lagi seko ke, aku tak tahu. Kalau ada kelebihan untuk buat macam tu. Dan Charizard V tak keluar lagi kat aku. Aku nak juga Charizard V. Snorlax, Nosepass, Milsuri, okay, sorry. Chapchu, kita ada Reverse Holo Gloria, pula dia macam Omel. Okay, dan juga Holo Rare Moltres sahaja. Dua last pack. Aku harap dua last pack ni something. Come on lah, come on, black, black, black. Please black, okay. Oh, white sahaja. Pun tak ada hit. Water, Energy dan juga Gloria. So, last pack. Last pack magic ni, aku tak nak tengok pokokat. So, skip. We skip to the good part. Macam lagu TikTok lah. 2, 2, 3, 4. Aku tak tengok pokokat je. Aku pun tak tahu kad dia kalah apa, pokokat dia kalah apa. So, kita akan tengok. Surprise. Aku, tapi aku rasa macam tak ada apa-apa pun. Sebab aku rasa dah pull banyak sangat hit dah. Golden, Chimecho. Okay, kita ada Chimcha. Minchino. Kita ada True Reverse Holo dan oh, V ya. Mopiku V. Penutup yang agak baik. So, kita ada hit. Wow, not bad. Tapi secara kasarnya, aku tak kalau ada video ni, team kiri atau team kanan. Team kanan menang lah. Sebab team kanan ada alternate art. Dia ada alternate art. Then, dia ada full art Pokemon. Lepas tu, dia ada hyper rare lagi. Yang ni, dia ada dua CHR, satu FA, satu CSR dan dua V. Yang ni, kita ada satu V. 2 CSR, 2 V, 2 CSR, 1 full art, 1 eh, banyak sangat point lah. So, aku akan totalkan point secara kasar untuk kita battle dengan team anak Melayu merantau dunia ataupun Kainis. Tengok team siapa menang. Kau boleh check it out video juga. Aku letak link video dekat video aku. Ataupun kau boleh check it out dia punya channel directly lah. Boleh cari kat situ je. Dan kita akan go to boleh apa hit kita hari ni. Hit yang sangat menarik bagi aku. Especially sebab aku dapat card yang aku nak line Charizard kan. So, benda tu sangat bagus untuk aku lah. Okay, let's go. Kita tengok based on artwork lah. Alright. So, apa hit kita hari ni in total? Team kanan menang. Adakah team Abah pun akan menang dengan Kainis? Kita ada Grumbull V. Kita ada Raikou V. Whimsicott V. Mopeko V. Dust Noah. Character Rare. Houndoom. Jolteon. Ariados. Rapid Strike Urshifu V, character super rare. Full Art Cynthia's Ambition. Full Art Charizard V. Dan juga, belum lagi, Hyper Rare Arceus V. Dan juga Alternate Art Illuminion V. So, banyak hit aku dalam booster box ni. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 hit. So, kau kena tengok video anak Melayu mantan dulu dan compare siapa hit yang lagi menarik ataupun siapa yang akan menang dalam battle kali ni. Jadi, jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan dan kita jumpa lagi dalam next video, ok guys. Assalamualaikum dan